Korang buka aje terus bau durian, guys. What's up guys, video baru untuk korang semua. Ini adalah video review produk makanan yang kita nak share dengan korang. Produk makanan yang kita nak share tu adalah tada, cookies crunchy perisa durian. Benda ni kita rasa kita orang first time nampak dekat pasaran, so that's why kita orang beli and kita orang nak share pengalaman macam mana makan benda alah ni, sedap ke tak. Kita orang akan bagi review kejap lagi, okey. Sebelum kita orang nak share kita orang punya review pasal produk makanan ni, kita orang akan review sikit dia punya look and feel dia punya produk ni, kan. Okey, so macam biasa aku ada masalah dengan dia punya design. Very simple, ada gambar durian, ini adalah perisa durian, so ada cookies, dia tulis lah ramuan dia apa, cara penyimpanan dia mana, nak beli kat mana, dia edarkan kat mana, and harga dekat sini dia tulis RM30, tapi kita orang beli harga dia RM25 sebab kita rasa sekarang ni adalah harga promosi untuk nak kenalkan produk ni, ok. Kalau korang nak beli sekarang harga RM25, mungkin lepas ni harga dia RM30. Kita buang masa, kita akan cuba makan cookies crunchy perisa durian. So let's go, kita buka. Korang buka aje terus bau durian, guys. It remind me of ice cream durian. Bila korang buka macam bau jajan durian. So ini dalam dia coklat chip dan juga coklat durian taste. Kita akan cuba makan and bagi review. Sedap kita ambil satu. Tada! Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kau macam makan jajan durian. Kau tahu tak jajan durian tu macam mana? Ha, macam tu lah rasa dia. Tapi dia lain sikit sebab korang makan cookies tau. Cookies ni kan cookies chocolate chip eh. Korang tak silap aku lah kot. Bila kau makan, cookies tu crunchy tetapi rasa durian. Sedap guys. Kalau korang yang suka durian, korang akan suka cookies crunchy perisa durian ni. Sebab coklat durian paste ni berlemak. Rasa lemak durian tu. Okay. Apa yang aku suka tentang cookies ni, dia punya cookies tu tak terlalu manis. Lepas tu bila kau rasa durian tu, dia tak terlalu macam heavy tau. Dia macam sedang-sedang yang completekan cookies dengan dia punya chocolate durian paste tu. Aku rasa kalau dia letak macam durian yang betul dalam ni, mungkin lagi sedap. So this is our review pasal cookies crunchy perisa durian ni. Kalau nak bagi rate untuk cookies crunchy perisa durian, korang boleh bagi 3/5 bintang. Sedap. Kalau korang nak cuba and kalau korang minat durian, korang bolehlah beli ni and korang boleh simpan dekat rumah korang petang-petang kalau tengah tengok TV ataupun merenung keluar jendela tengok sunset, korang boleh makan benda ni. Okey, sebab benda ni macam kau tak akan rasa muak untuk makan. So itu saja kita orang punya review untuk cookies crunchy perisa durian ni. Macam biasa kalau korang dapatkan, korang boleh ke Manstead HQ ataupun pergilah kat mana-mana agent yang berdekatan. Kau nak order kat aku boleh juga, just DM nanti aku tanya kat kawan aku kalau dia dijual lagi. Okey, so itu saja review kita orang untuk kali ni. Jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Bye bye, assalamualaikum.